acara ini Kalimun Club ulang tahun yang kedua, Om. Rentetan acara ulang tahun Kalimun Club di Bekasi itu ulang tahun biasanya dirayakan itu dengan tiga seremonial, Om. Tiup lilin di hari H, di tanggal 26 April kemarin kita sebagai hari jadinya Kalimun Club Bekasi. Setelah kita seremonial hanya menghormati hari lahir. Di tanggal 26 kita ada acara tiup lilin, setelah itu berlanjut ke acara bakso. Kebetulan ulang tahun ini sekarang berdekatan dengan Ramadan, jadi kita baksosnya di bulan Ramadan. Sekalian bakti sosial, buka bersama, ramah-tamah dengan semua member. Kita gandeng Rapi, Om, karena Rapi Tambun Selatan itu sekarang sedang membuka RPU, Radio Pancar Ulang. Jadi nanti komunitas Bekasi, Kalimun Bekasi itu punya frekuensi yang bisa diterima oleh Pengda sekitarnya Bekasi. Jadi kita bisa komunikasi lebih mudah lagi. Nah, kita harapkan Rapi buka pintu untuk mempermudah kita berkomunikasi. Sekaligus kita juga bekerja sama dengan Desa Taman Selatan untuk mengambil anak yatim di daerah Taman Selatan. Kita ambil 50 anak yatim untuk donasi santunan anak yatim. Jadi setelah rentetan tiga acara itu, yang terakhir adalah nanti mengundang seremonial akbarnya, mengundang seluruh Pengda Kalimun Club Bekasi di daerah, sekaligus komunitas mobil kita rayakan. Jadi sebelum hura-hura, kita bakti sosial dulu, berbagi dulu sesama, supaya keberadaan kita di Bekasi itu lebih bermanfaat untuk warga Bekasi.